Nak suruh anak beradab, kita sendiri tak pernah mengaji bab kita adab. Pas kita nak ajarkan pun dia kepada anak-anak kita. Style kita lah, gaya kita lah. Pas gaya kita ni banyak minat Amerika apa kita. Makan kena skima, jangan comok, kena kacing pas tekok. La haula wala quwwata illa billah. Hatu adab. Tu adab tu. Adab lagu tu. Ho adab tu. Makan kena skima, jalan kena strik, tak boleh dok koyak-koyak. Nama hatu skima, tak ada apa. Adab ni lagu lain. Hatu dipanggil mora pun tak apa. Orang Amerika boleh hajam dah lagu tu. Bonok skima lagu tu. Nama hidup kena menabung lah gapo dia macam-macam lah. Dia panggil kehidupan cara kita mikir. Oh lagu ni nampak macam orang tu beradab dah tu. Jauh lagi daripada adab. Kena belajar dah. Semua benda kena belajar. Jangan cepat mengaku. Oh saya cakap tak reti adab. Saya ni cikgu, saya ni gapo, saya praktikal dah. Hidup saya disiplin. Saya profesor, saya doktor, saya CEO syarikat. Hidup saya berdisiplin. Berdisiplin lain. Adab lagu lain. Disiplin baik mengaji dengan Jepung. Kemah lagi disiplin dia. Hidup super robot. Manusia dakwah di Jepun. Dakwah di Jepun ni dia kata Masya Allah Jepun ni tak ada lah. Negara paling disiplin. Moto hidup dia, falsafah dia dalam hidup. Gapo dia yang pegang dalam hidup dia? Hidup untuk bekerja. Bekerja untuk hidup. Demo hidup untuk apa dia? Untuk bekerja. Tu disiplin molek. Patut bekerja, bekerja untuk kita hidup. Sudah. Hidup untuk bekerja, bekerja untuk hidup. Tu dia pegang semua. Rakyat dia pegang lagu tu. Daripada sekolah tadika lagi dia ajar adab, buku adab dia tebal ni. Buku adab yang mengaji panggil adab lah kita. Moral dia panggil. Kena mengaji ni buku ni. Kalau kita jumpa orang tua kena buat gini. Nak masuk kereta api kena duduk kerah lagu tu. Ngaji daripada sekolah lagi bukan kata nak masuk. Kalau kita gak patut benda lagu ni kena ambil lesen kereta baru mengaji deh. Nak kena lepas. Ni yang ngaji di sekolah benda-benda lagu tu lagi. Tapi manusia apabila diwak lagu tu ia jadi macam robot. Orang jatuh gi awal kerja. Kerja ni sungguh. Klik awal sikit oi tina tanya, "Bak apa be?" Awal klik kerja tak sungguh lah mana hari ni? Tak boleh. Kena klik awal, kena ngepek di bini. Klik lewat kerja sungguh. Hidup kerja. Hidup kerja sekerja-kerja. Disiplin sungguh kata. Lepas tu kerja, kerja untuk hidup. Nak hidup lagu mana? Jumpa bini pun jari-jari kadang-kadang. Hidup disiplin. Air tak ada kawasan dia. Mandi air sikit, disiplin. Tidur kena kerah gini. Kita tidur, kaki patah tekuk tidur. Pok kita. Pok dia kena tidur straight. Disiplin dia ajar lagu tu. Apabila manusia diajar cara robot lagu ni, manusia jadi tekan. Naluri dia tak sih buat lagu ni. Dia jadi kena hidup lagu ni. Kalau dia buat pelik, orang pakai tengok belakang. Bapa ni jadi salah. Jadi, tekan. Dia bukan kita, orang selain ajar daripada dalam. Dia diajar kot luar, buku kot luar. Bagai punuh dalam tak apa, dia buku kot luar biar nampak comel. Maka orang nampak comel lah. Titik selain tak ajar lagu tu. Selain ajar biar mari dalam. Mu buat lagu ni biar mari daripada perasaanmu, daripada keinginanmu. Baru mu puas hati buat. Maka Islam ajar ikhlas. Ajar sifat, ajar adab. Dia mari daripada dalam rupanya. Barulah jadi manusia. Apabila manusia dibukuh dengan sistem lagu ni, disiplin lagu ni, maka di Jepun ni ada satu benda pelik dia kata. Gapo dia? Hospital mati. Hospital mati ni bukan orang sakit tenak pergi hospital cocok obat bangun cacat. Dok, orang sihat pergi cocok mati. Cocok mati. Maka dia ada pakej dia, mati harga 500, harga 1000, harga 1500. Siapa dia rasa serabut otak, okey boleh mari di hospital. Tak salah. Dia tulis hospital mati. Banyak mana? Pas lagu mana? Saya buat appointment dah mati 2 minggu lagi. Mati harga berapa? Harga 5000. Lagu mana mati harga 5000? Gini. Ya tidur kita atas lembek, ya pasal lagu Naruto ko nagu auto in my heart ko gaborio ni, lagu cita-cita Korea ko kita berasa tenang, pasal ko sejuk-sejuk ya pun cocok racung. Cocok racung hok tak serasa sakit. Ya ada perikatlah. Kalau hok cak ayam gerai harga hospital mati, kalau kita gak mau cik bayar go 50 ya, ya pakai ambil kapok puk atas pada lagu tu ya. Gelepar dode-dode lagu tu. Bekalilah. Namo tapi dia kata dia go maham kali. Siap ya pasal TV, we minum arok ko sikit ko cara dia lah. Berarti dia cocok. Mati, tak salah lagu tu, tak salah. Siapa perikat lagu tu manusia.
Maka kahwin ni pun kecek lah. Kita Islam tak ajar lagu tu. Awak jadi tekan ni sebab lagu tu lah. Dalai tak ajar dalam ni. Tapi nak ajar luar jadi comel. Tolu sungguh lah. Eh, dalai kita setting lagu lain. Nak suruh gerok lagu lain. Kalau robok, kita setting lagu lain. Asuh akak tangan. Nyawin numbu. Payuh lah. Setting dalai lagu lain. Islam dia ajar setting dalai. Hati tu paling penting sekali. Sebab tu Nabi kata apabila hati tu molek, maka seluruh anggota jadi molek. Setting dalai tu nak kata. Apabila hati jahat, tak usah lah. Kurung, kau ikat tangan. Dia hati jahat, dia akan pisah juga jadi jahat. Maka hati itu penting. Adab bagi dalamnya rohani itu penting. Maka dok buah-buah akhir sekali pun dia kena cara Islam. Oh lagu ni saya tak pernah dengar. Saya rasa Jepung paling disiplin sekali dunia. Memanglah paling disiplin. Tapi disiplin lagu ni kok baik lagu ni kok luar saja. Tapi kok dalam tak pernah itu. Akhir sekali dia pun batal appointment. Appointment dia kata 2 minggu lagi kan. Batal appointment masuk Islam. Nah, batal appointment nak mati. Tu tak kata manusia. Kita bukan main. Mula-mula pandai ke barat. Nah, nak maju pandai ke barat. Lah ni tak pandai dah ke barat sebab barat berat lajak. Sesak barat sungguh panggil. Tu panggil sesak barat kan. Sesak barat sungguh kata. Bukan sesak sesak timur, sesak barat. Sebab apa? Padahal barat ni teknologi maju, moden, orang terbuka, open minded ke apa dia. Tengoklah masalah sosial dia, masalah perangai, jenayah dia. Siapa dia kata Amerika ni bersih? Kalau pergi jalan di Amerika, silah lorong ni lebih kurang kota baru ni. Duk pukul gambar tempat comel. Comel sungguh. Tempat kita pun kalau terbuka tempat comel, comel lah. Tempat dia, dah lah kota. Pelacur, tak usah duk kira. Pelacur, munggu tak dosa lah mana, dia kata. Pelacur ni sama-sama reda, tak apa. Jangan jual je. Kalau bayar, oh salah. Sebab nego. Nego tak boleh, dia kata. Pri, tak apa. Haa, lagu tu buat dia. Jangan nego. Nego jadi nego, dia kali-kali cukar kastel dia berkali. Dia kena sewa tapuk juga. Tapi kalau sama reda, tak ada masalah apa. Curi, dadah, bunuh orang. Allahu Rabbi, tak reti nak royak. Hok kita duduk aim, hok kita duduk suka, hok kita duduk puja, lagu tu benda lagu tu orang manusia tu. Sekarang tak ada dah pandai ke barat, ngaruk pandai ke timur dah pula. Tengok Jepung, tengok gapo dia. Ha, temu rabu lah kita. Neh, nak pandai kok mana? Pandai ke Tuhan, pandai ke agama kita, tahu mana kata agama kita telah berjaya mengubah satu masyarakat yang tak ada tamadun, iaitu zaman jahiliyah. Jahiliyah, orang panggil jahiliyah, jahil tukir, tak erti apa ni. Perangai jenis tak erti adat ke orang, tak erti hormat ke orang, tak erti adat berjiran, anak dara orang pakai wak kena, tak ada adat supa beberian, supa binatang buah. Maka zaman jahiliyah ni, Parsi sebelah kau ni, Rom, Eropah sebelah kau ni. Tak usah ambil ni, semenanjung tanah harap. Tak usah ambil. Demono ambil lah, hamba tak usah. Tak ada tamadun telajuk. Tak ada orang kena langsung. Nak jajuh pun, tak ada pedoh jajuh tepat lagu tu. Tahu tak ada pedoh, supaya orang alik ulu puih, tak tahu gapo. Berat sangat. Tetapi Nabi Muhammad mari daripada ni, ni golong ni, jahiliyah ni. Nabi Muhammad sore mari ajar adab tiba-tiba sebaik-baik bangsa. Nabi kata, khairul quruni qarni, katanya Nabi. Sebaik-baik generasi manusia hidup atas muka bumi adalah kurung aku, zaman aku. Orang asal tak ada tamadun, bunuh anak tino. Kalau boleh anak tino, nyok bunuh. Sebab apa anak tino ni sia? Sebab apa sia? Dia jadi besar pelacur. Jadi pelacur, wak malu muka ambo ya. Baik bunuh hawa, tak payah malu orang tua lagi. Tu perangai dia. Dia fikir lagu tu. Apabila lagu tu Nabi Muhammad mari ajar adat ni, ajar dalam mai ni, tak ada jadi sebaik-baik generasi dan kurun. Nabi pun puji sebaik-baik kurun qarni. Orang yang hidup dengan aku, sahabat-sahabat ni, orang tak ada generasi jahiliyah, tiba-tiba menguasai 2/3 dunia. Tengok. Orang-orang hebat mengaku bertamadun Parsi dan Rom jatuh ke tangan popok kita. Hok demo kata tak mengaji sekolah, tak reti adat, tak reti gapo, tak ada tamadun, tak ada wawasan, tak ada gapo, hidup supo ngak kalau kita macam binatang buah, gomoh ni, gomoh ni, goni tak hidup.
Tiba-tiba mari Nabi Muhammad, mari ajar jadi manusia paling terbaik di sisi Allah dan di sisi makhluk. Lagu mana dia ajar? Sistem Jepun ke sistem Amerika? Tak pakai. Dia ada sistem sendiri dipanggil adab dan akhlak.